Jeng, 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 jeng. Bertemu lagi dalam Paci Alora. Semestinya dibawakan khas oleh Paci Alora. Di mana saja Alora. Jadi untuk waktu ni, ha, nampak kakak cantik ni kan, dengan caption I beli Alora pants dekat tet original ke tak. Mari, Paci pun tak tahu apa dia cerita ni. Mari tengok Pah, cerita sikit Pah. Apa dia? Tanya, Pak. Hmm. Pak, macam mana I nak tahu Alora pants yang I beli tu Alora pants yang tak nak sebut pula dia. Sebut je lah, cakap je lah kat tap tu 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 ti ti ti. Ada sambung cerita. Sis, kalau you beli dekat platform lain. Ambo sis pula. Platform international Pak tak beranilah nak cakap seluar original ke tak. Okey, ini adalah seluar original Alora. Eh, macam dia je ada. Kita pun ada lah. Eh, kita ada dua lah. Oh, link sah. Bila dapat Alora pants ni, kan kita dapat dalam box ni, dia ada seal. Betul. Seal ini, dia itu benda pertama yang kena tengok. Seal ni menunjukkan produk ini asli. Asli, kedua, betul. Buka je seal ni kan, dia menggunakan tanda. Macam betul. Ha, kalau you dah dapat box yang dah terbuka macam ni, itu was-was sikit ya. Yelah, takutlah. Buka apa kadang-kadang, kalau kita jual ke adik-beradik, tak adalah adik-beradik menipu. Tapi kalau kita beli pada orang yang kita tak kenal, strangers, tengoklah latar belakang dia. Kalau muka macam pakcik ni, takkanlah pakcik nak menipu kan. Makan duit haram tak baik, macam tu. Jadi kadang-kadang macam pakcik ni, sebenarnya pakcik dah terbuka ni. Tapi bila pakcik nak jual ni, pakcik cakap kat awal-awal kat orang tu, sis, pakcik dah buka ni sebab apa, pakcik nak tunjuk sampel. Jadi untuk anda, kalau anda terbuka, janganlah ragu-ragu. Bukan, ada kat dalam ni, kita tengok je macam mana dia punya tempat dia tu. Dia akan bagi you dalam plastik. Ha, betul, betul, dalam plastik. Dan kita ada seal, nampak nak jaga. Okey, plastik pun ada seal. Seal ni nampak dia dah buka. Pakcik dah terbuka lah. Dalam tu bukannya Alora pen. Ambul, Pak. Betul juga apa nasihat ni. Dia tahu. You boleh check balik ya, dekat orang yang you beli ada tanda buat dah terbuka macam dia ni. Macam ni lah Pak, kalau makanan buka macam mana pun, memanglah kadang-kadang makanan tu kita meragui. Tapi kalau orang yang beli tu kita percaya tanpa was-was, insyaAllah. Macam pakcik ni kadang-kadang kan, orang tu dah terbuka kan, macam mana. Tapi pakcik seelok-eloknya, pakcik tak nak lah buka kan. Biar seal tu ibarat macam malam pertama kita. Ini untuk keselamatan ni pula kan? Keselamatan kita nak jimat RM2,300. Betul. Kita beli dekat platform lain, dapat tak tahulah leggings apa. Bila dah dapat macam tu, tak dapat manfaat, dah rugi. Betul, betul. Tak nak macam tu. Okay. Okay. Pakcik setujulah cakap si Pah ni. Anda kena belilah kat platform yang betul. Platform L ke, platform S ke, platform F ke. Kadang-kadang kita pun meragui. Sebab tu kadang-kadang pakcik bila pakcik beli, bukan sahaja kotak yang seal ya. Pakcik akan tunjukkan juga sekali mungkin. Kalau mereka nak tengok tu, pakcik akan buat dia lintas langsung dan beli atas nama pakcik atau nama orang tu lah yang menjadi ahli. Jadi pakcik akan tunjukkan receipt tu, berapa pakcik beli, itulah yang dibayar. Misalnya kalau siapa yang beli yang pakcik, dapatlah extra-extra. Tak adalah besar-besar sangat. Macam barang-barang yang pakcik nak bagi hadiah besar-besar ni je, besar-besar dua kali muka pakcik je, kalau diorang sukalah kan. Adalah hadiah-hadiah yang pakcik tak adalah besar sangat macam ni, besar-besar bekas-bekas tapau-tapau yang nilai dia tu taklah mahal macam 100 macam tu lah. Jadi kalau korang nak beli, pakcik ada extra lah. Maklumlah pakcik kan niaga tapau. Jadinya pakcik naklah mahal gaya orang-orang yang beli dengan pakcik. Tapi kalau beli satu, tak ada lah dapat dek. Belilah sekali 10, adalah juga aku baginya. Macam tu, beli dua pun okey, ada free gift. Okey, terima kasih Pa. Jangan menganga sangat mulut tu, masuk lalat nanti. Apa-apa pun, terima kasih semua. Ingat, Pakcik Alora, Alora membantu anda menjadi lebih sempurna, kesihatan lebih terjaga. Bye.